channelnya Inuk NS. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Gus Gancrot, tepuk tangan saudara hadirin. Selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Di video kali ini saya akan jalan-jalan ke tempat wisata yaitu namanya Kali Urang. Nah, kebetulan di sini ada tari seni Sekar Pembayun. Nah, mau tahu gimana serunya? Ikuti terus ya. Sebelum kita masuk untuk melihat pertunjukan, kita bisa registrasi dulu nih Mas Bos. Di sini juga sudah disiapkan jajanan loh Mas Bos, dan gratis, nggak pakai bayar. Hahai. Gancrot, tepuk tangan saudara hadirin. Senyum ramah tak terlepas menghias di bibir. Terangan yang mempesona. Kemahri paslon Cinawi agar rakyat mangir tetap terjaga kebutuhannya. Mari, silahkan kita beristirahat dulu. Bagi masyarakat Jogja, cerita cinta antara Sekar Pembayun dan Ki Ageng Mangir telah menjadi kisah abadi yang menyebar dari mulut ke mulut selama ratusan tahun. Cerita epik tentang abad tanah Mataram tak bisa dipisahkan dari cerita cinta yang dramatis ini. Perjuangan Pembayun untuk memperluas wilayah kerajaan Mataram yang saat itu dipimpin oleh ayahandanya, Panambahan Senopati, telah dilakukan dengan tekad yang kuat dan penuh hati. Sekar Pembayun layak disebut sebagai Sri Kandi Mataram. Dialah perempuan tangguh berprinsip teguh yang memiliki peran penting dalam meraih kejayaan di Mataram. Oh iya, di Kali Urang ini juga ada taman kuliner loh Mas Bos, namanya Taman Kuliner Telogo Putri. Di dalam taman kuliner ini terdapat banyak warung makan yang menyajikan berbagai menu makanan nih. Thank you.
Di sini kita pesan makanan sate kelinci, sate ayam, tongseng ayam. Nah, di sini harganya murah kok, Mas Bos, nggak bikin kantong bolong. Sebelum kita pulang, kita mampir dulu buat beli jerah tempe buat cemilan nanti di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Alah, salah.